Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan review ataupun bahas tentang steril kucing. Ya, by the way, aku punya kucing jantan berusia 7 bulan. Namanya Brownie. Dia itu kucing lokal alias kucing kampung. Alasan kenapa aku ingin steril dia agar lebih sehat. Dan aku juga gak mau dapat keturunan lagi. Karena punya dua kucing aja itu udah repot, teman-teman. So, pengalaman aku waktu steril kucing, waktu pendaftarannya itu lewat online, lewat WhatsApp gitu. Dan aku pilih di klinik hewan ataupun pusat kesehatan hewan yang ada di dekat rumah. Untuk syarat-syaratnya adalah minimal usia kucing adalah 6 bulan, harus puasa selama 12 jam, harus sehat dan tidak muntah-muntah. Nah, waktu itu aku kebagian di hari Rabu pagi, aku sempat khawatir bagaimana cara membawa si Brownie ini karena dia tidak pernah dibawa keluar. So, aku beli pet carrier. Jadi semalaman aku tuh gak bisa tidur karena gak tega ngeliat si Brownie puasa. Dan juga aku khawatir di perjalanan dia teriak-teriak. Si Brownie memang bukan tipikal kucing yang sering teriak-teriak dan suaranya juga halus. Tetapi saya takut dia teriak-teriak dan juga banyak bergerak. Terbukti ketika di pet carrier, dia itu merusak pet carrier sampai pet carrier-nya itu udah gak bisa dipakai lagi, teman-teman. Mungkin karena kesempitan, gak nyaman, atau dia tahu dia bakal dibawa ke suatu tempat yang dia gak pernah gitu loh. So, aku memutuskan untuk pakai kandang aja yang dari besi gitu. Dan dia lumayan agak tenang sih karena mungkin lebih luas dan lebih terang. Di bawahnya aku alasi pakai pad-pad yang aku beli di online sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Dan ini aku udah nyampe di puskesmas hewan. Setelah itu, kita diisi formulir dan juga disuruh untuk kembali lagi ketika habis zuhur. Jadi gak boleh ditungguin teman-teman, nanti di telepon ataupun di WhatsApp kalau si Brownie udah selesai di steril. Aku juga deg-degan takutnya si Brownie itu nyakar-nyakar dokter ataupun perawat yang ada di sana. Kemudian sekitar jam 1 aku di WhatsApp untuk menjemput si Brownie. Ini keadaan si Brownie ketika sudah di steril. Dia masih dalam pengaruh obat bius dan dia sangat kalem sekali. Jadi ketika aku bawa dia pulang, gak terlalu banyak bergerak ataupun teriak. Setelah itu, dia tidur dan tidak mau makan, teman-teman. Jadi sempat khawatir juga sih. Dan lebih baik didiamkan dulu dan dipakai pet collar kayak gini. Sebenarnya gak boleh dikeluarin dari kandang, tapi karena rumah aku kecil dan aku tahu si Brownie itu gak nyaman kalau pipis di pad-pad, jadi aku keluarin aja. Dan untuk makanannya aku kasih makanan basah dulu walaupun dia gak terlalu selera. Tapi kata susternya kalau udah beberapa hari pasti dia banyak makan. Untuk harga steril kucing jantan kampung itu Rp100.000. Dan untuk kucing betina kampung ataupun domestik itu Rp450.000. Dan ini keadaan biji si Brownie setelah disunat. Jadi bijinya tuh lebih kecil. Bahkan gak ada, teman-teman. Nah, ini dia Brownie. Udah lari-lari lagi. Bahkan udah aktif lagi. Gak ngerti juga sih, katanya sih kalau udah steril akan lebih kalem. Tapi enggak, teman-teman. Malah biasa aja.
tapi dia nggak akan spraying seperti kucing jantan lainnya. Untuk makanannya aku pakai yang dari Hills. Aku beli online, harganya Rp45.000 sampai Rp50.000. Ini tuh mahal banget untuk ukuran sekecil ini. Yang varian Urgent Care. Ini tuh bagus untuk kucing yang habis operasi. Bisa untuk anjing juga, teman-teman. Dan kucing aku suka. Dan benar-benar mempercepat penyembuhan operasi dia. Sebagai teman-teman yang berniat untuk steril kucing, jangan lupa sediain makanan yang khusus setelah steril. So, segitu aja teman-teman video dari aku. Semoga teman-teman suka dan mendapatkan informasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe ya ke video ini. Bye-bye, see you on the next video.